Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak. E, salam sehat, semoga kalian semua di rumah, dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan e, senantiasa menjalankan protokol kesehatan, yang ditentukan oleh pemerintah, jika kalian ingin melakukan aktivitas di luar atau jika kalian ingin berketemu dengan... Teman-teman uh, atau keluarga yang lainnya uh, tetap semangat, walaupun di rumah, Ibu yakin kalian semua uh, masih tetap belajar dan tetap menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, meskipun kita tidak bertatap muka. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yang merupakan materi terakhir di semester ganjil ini. Materi kita yang terakhir ini berupa akulturasi yang eh, membahas tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia pada saat kerajaan-kerajaan yang ada di apa di Indonesia sudah mulai mendapat pengaruh-pengaruh dari uh, India. Jadi uh, akulturasi merupakan suatu proses percampuran antara unsur-unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain sehingga membentuk suatu budaya yang baru tanpa merubah ciri budaya-budaya yang yang merupakan unsur-unsur aslinya. Jadi eh, ada dua kebudayaan berbeda kemudian bergabung bercampur menjadi satu namun ciri khas dari masing-masing budaya tersebut tidak berubah. Ya. Materi ini bisa kalian juga lihat di buku e-book yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom minggu lalu, dan kalian bisa pelajari di rumah. Ya, akulturasi yang terjadi dalam bentuk apa saja, kita bisa lihat di buku tersebut bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh dari budaya-budaya Hindu Buddha yang dari berasal dari India. Yang pertama ada dari seni bangunan. Dari seni bangunan itu yang yang paling terlihat adalah pada bangunan-bangunan di candi-candi yang yang ada di Indonesia. Yang kita bisa lihat adalah contohnya candi Borobudur. Uh, dengan adanya bentuk-bentuk bangunan yang mewah, patung-patung perwujudan dari dewa-dewa itu merupakan unsur dari Hindu Buddha yang ada di India, yang diakulturasikan atau dicampurkan dengan unsur-unsur yang ada di, di Indonesia, berupa bangunan yang berbentuk punden, berundak-undak, jadi dicampur atau diakulturasi, sehingga uh, terbentuklah seni bangunan yang bisa kita lihat contohnya di Candi Borobudur kemudian dari seni rupa dan seni ukir kita bisa lihat kalian bisa baca di buku juga bahwa dari bentuk-bentuk relief atau seni ukir yang ada di dinding-dinding Candi Borobudur itu eh, pahatan-pahatannya berbentuk eh, dewa atau berbentuk sang Buddha Kemudian dikombinasikan dengan uh, sekelilingnya itu dengan lingkungan-lingkungan alam dan rumah-rumah rumah-rumah ciri khas rumah panggung yang ada di Indonesia. Jadi memang ada proses alkulturasi di dalamnya. Apalagi di sini ada dari seni sastra dan aksara. Seni sastra dan aksara, contohnya misalnya uh, adanya cerita tentang dewa Mahabharata dan Ramayana itu yang merupakan dari cerita apa cerita dari Hindu Hindu Buddha dari India itu dibawakan dengan uh, seni budaya yang ada di Indonesia pada saat itu yang sangat sangat terkenal pada masa itu yaitu uh, seni wayang kulit jadi memang dibawakan ceritanya menggunakan seni uh, wayang kulit yang pada saat itu sangat digemari oleh masyarakat apalagi di situ ada sistem kepercayaan sistem kepercayaannya seperti apa pada saat sebelum masuknya Hindu-Buddha sistem kepercayaan yang ada di Indonesia itu kan kalian sudah pelajari ya ada dinamisme ada animisme ada totenisme itu tidak punah begitu saja ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melainkan berakulturasi contohnya eh, pada saat, uh, saat uh, Hindu-Buddha di, di pasar Hindu-Buddha, fungsi candi itu merupakan tempat pemujaan. Kemudian uh, pada di Indonesia yang ada di Indonesia, fungsi candinya adalah untuk me apa me sebagai makam atau mengu, uh, untuk pemujaan roh-roh pala leluhur. Jadi dikombinasikan atau diakulturasikan pada saat ini fungsi candi Borobudur itu ada dua fungsi, yaitu sebagai uh, tempat um, tempat pemujaan, itu juga untuk tempat makam raja-raja. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa sebelum datangnya pengaruh India atau Hindu Buddha di Indonesia itu masih sangat sederhana. Masih, masyarakatnya masih menunjuk satu orang pemimpin yang dianggap pada saat itu sebagai kepala suku. Eh, dengan pemerintahan yang seadanya, kemudian pada saat Hindu Buddha masuk ke Indonesia, adanya budaya dari India itu dibentuklah lebih. Detail lagi dengan membentuk suatu kerajaan dan pemimpinnya disebut sebagai seorang raja. Fungsi seorang raja di sini lebih uh, lebih penting ya karena raja itu dipilih tidak sembarangan. Jadi memang uh, memiliki kekuatan yang luar biasa, kemudian pengetahuannya juga baik, kemudian punya apa uh, apa. Uh, peran penting di masyarakat pada saat itu. Jadi tidak sembarangan untuk memilih seorang pemimpin di masa Hindu Buddha. Nah, itu dari contoh-contoh akulturasi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian semua bisa memahami nanti kalau misalnya kita sambung di Google Classroom, jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di komen YouTube ini ataupun di komen Google Classroom. Baik, untuk tugas-tugas yang terakhir yang Ibu berikan, nanti Ibu uh, share setelah ini di Google Classroom. Kemudian, bisa kalian kerjakan, uh, insya Allah, dua minggu, dua minggu lagi kita akan melaksanakan uh, ulangan semester. Terima kasih perhatiannya, tetap semangat, tetap menjaga uh, kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah tetap semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kenapa kok caguk, caguk ya Nggak menguasai materi iya ya yeah, yeah.